samping lima orang. Belakangmu tadi sampai 11 kali. Kegugaku. Aku mau yang mana kegugaku. Kena tak guyu gue ya. Kena lagi. Ayo mana. Jadi role model, karena orang sangat tergantung
kepada orang tuanya, anak dari Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Mogadol, muka-muka kendayangan di hari kebun-kebun, dan yang bayar sangat bergantung pada orang tua. Maka semuanya jadi orang tua yang baik, jadi istri yang baik, jadi suami yang baik, jadi anak yang baik, jadi keluarga yang baik. Karena orang harus jadi model, orang harus jadi contoh yang baik. Perkara suami yang gak baik, urusan dia dengan Allah. Yang penting jadi istri yang baik. Urusan kita, perkara urusan dengan Allah sudah. Yang penting Allah itu selamat dunia sampai akhirat. Amin. Yang paling penting untuk kita jadi pribadi yang mempesona. Jangan-jangan suami kita gak baik dengan kita karena kita belum baik pada dia. Jangan-jangan kok ada kesalahan pada anak-anak kita karena kita belum menjadi ibu yang baik bagi anak kita. Yeah. Maka hari ini nanti akan kita bahas tentang bagaimana bisa reuni di surga. Amin. Keluarga yang kumpul di dunia dan nanti bisa reuni di surga. Tapi pertama harus jadi orang pribadi yang mempesona. Mempesona ini dari apa? Dari tiga hal. Inilah yang ditiru dari Rasulullah. Ini pelan-pelan, saya ini gak ada coret-coretnya, kalau ada coret-coretnya, karena ini saya tulis ya, Adi Jaya dan Bukhari itu di coret-coretnya. Satu, harus secara surah. Jadi keteladan Rasulullah itu dari kata surah, dua dari kata siroh, tiga dari sariroh. Surah itu penampilan fisik, siroh itu aktivitasnya, dan sariroh itu rongga di dalamnya. Jadi bukan hanya outer beauty tapi juga inner beauty. Katanya cantik fisik gak lama, betul gak? Yes. Sekarang masih imun-imun, sebentar lagi amin. Sekarang bau parfum, sebentar lagi bau kayu sansar minyak tapak sebenarnya. Sekarang masih bisa ke diskotik, sebentar lagi ke abo. Abo nih. Nah, sekarang masih tidur bareng, masih mau. Sebentar lagi, alah, disuruh tidur aja malah diusir. Kono turun Joko, kono waktu turun. Pilih corona bulit daripada karbonjun ini. Iya kan? Sekarang sendirian nah, juga tidurnya. Kalau hanya karena ganteng, cantik semuanya gak lama, betul? Betul. Hanya outer beauty, tapi inner, inner beauty. Yang boleh muncul karena ayu, karena ganteng, rasuwi. Kalau hanya karena itu, mending boleh sing jahe, sing elek, malah awet. Punya suami kok jelek, punya istri kok jelek, bisa kok sampai tua pun jelek. Jelek. Terus mati pun tetap jelek. Jelek. Bagus, itu ayu, itu dilonnya ayu, itu bilang. Iya kak? Iya. Halo? Hai. Fokus? Fokus. Amal agama yang sulit itu adalah fokus. Sholat itu gampang. Yang sulit adalah khusyuk dan khudu' di dalam sholat. Karena kadang-kadang sudah sholat, tapi pikirannya mengembara kemana? Melayang. Melayang, betul kan? Melayang. Tadi ya, itu majikan Allah Akbar. Allah Akbar dengan kursi ini, Allah Akbar ini dengan ini. Bayar utang. Bayar utang. Utangnya kan dihitung. Sama kita, sama kursi pakai sesuai. Adakah yang seperti itu? Ada. Kadang-kadang kunci hilang ketemu pasok. Salah. Oh iya di sana. Jadi sama maka kata Nabi ada dua, perhatikan, perhatikan. Ya.
Dia sampai kayak merasa dirumung gitu ya. Ditaruh di pinggir rumah, jadi sampai di morning. Oh, dunia masa. Nah, kita kayak fokus ke masih sebalik ini ya. Lanjut. Lanjut. Maka kata Nabi ada dua. Untuk hadirnya hati, khusyuk itu satu, la sholata bihadrati oham. Janganlah teman-teman BNP ini mohon maaf sholat dengan menahan makan. Kalau makannya sudah siap, makan dulu apa sholat dulu? Makan dulu. Punya makan cepet itu. Habis makan malas sholat. Yang rame mesti ibu. Ibu. Dan pengajian bawa makanan mesti ibu. Ibu. Pak Jokowi karena nama saya Widaya.
Kalau jadi mau dipanggil presiden, nggak mau. Kalau presiden mau dipanggil presiden, ketua RW aja nggak mau presiden. Ada yang salah dari saya? Jauh mau rumput.
Oh, seru. Dan. Selamat makan ya. Tahun. Tahun. Jidatnya mana jidatnya? Nah. Jidatnya. Dagune naik kene bareng jidat naik. Apil banget. Ya, dia bunyi ngomong udah mau minta-minta dari sini. Lanjut. Lanjut. Setelah dalam surah di dalam tiga hal, satu surah. Surah itu dalam tampilan. Tampilan ini semuanya aspek kita mencerminkan bagaimana Rasulullah mencontohkan. Baik di dalam tampilan kesehatannya, tampilan bagaimana fisiknya, bagaimana tampilan Rasulullah dalam berpakaiannya. Bahkan kalau dalam Islam ada lima wanita itu yang diberatkan. Satu, wanita tidak melintap badrut di dalam berpakaian. Tolong please deh, seandainya belum pakai kerudung minimal jangan sensual. Ojo terlalu seksi ya, kalau ya walaupun musim panas minimal ya kosan. Ojo pakai kerudung tapi belahannya luar biasa. Karena maaf, lebah itu misalkan gunungnya. Kalau lebahnya dalam pasti gunungnya keras. Pamennya di situ, karena dia merasa udah itu yang percontoh di industri trading. Aku nengarapi langsung yes. Maka minimal teman-teman, maaf, mungkin karena panas, mungkin karena belum apa, belum ada kemampuan segala macam, taruhlah kita pakai kerudung minimal jangan sesuai ya. Artinya benar ya tertutup dadanya lebih ya. Mungkin belum pakai kerudung, oke bertahap. Gak apa-apa, gak masalah. Yang penting jangan sesuai. Oke semuanya. Karena itu bagian dari yang cara-cara kita melatih Rasulullah. Ini model Rasulullah. Anta ma'a man ahbabta. Ulangi. Anta ma'a man ahbabta. Man ahbabta. Anta ma'a man ahbabta. Anta ma'a man ahbabta. Kamu akan bersama dengan siapa yang kau cintai. Kamu akan bersama dengan siapa yang kau cintai. Kalau kita mencintai Rasulullah, insya Allah kita juga akan bersama dengan Rasulullah. Amin. Man ahya sunati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku mengikuti cara-cara Rasulullah itu, maka dia cinta kepada aku. Siapa yang cinta kepada aku, kata Rasulullah, dia akan bersama di surga bersama. Amin. Maka gak ada artinya kita bersolawat, kita bermaulid dan segala macam kalau kita tidak mengikuti Rasulullah. Tanda orang cinta itu mengikuti. Anda cinta pada rocker, maka ikuti pakaiannya kayak rocker. Anda cinta pada olahragawan, maka sebagainya pakaian olahraga. Anda cinta pada seseorang, maka dia ikuti apa yang dia cintai. Maka sekali lagi, pertama kita ikuti Rasulullah ini dengan dari tampilan fisik. Maka kita banyak sholawat itu kenapa? Supaya kita bisa ikuti Rasulullah, kita dicintai Rasulullah, dan kemudian kita bersama Rasulullah. Diisi dulu satu sholawat. Ayo. Ya. 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 Ya.